Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI. Prabowo dilantik di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 20 Oktober. Prabowo memastikan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres akan menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Toh Prabowo terlihat tidak membaca teks secara langsung. Dia menatap para tamu yang hadir dalam pelantikan. Ketua Umum Gerindra ini memastikan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Menjalankan kepemimpinan negara, bangsa dengan tulus, kepentingan rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami, ucap Prabowo. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa, rakyat di atas segala kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi kami, kata Prabowo.